الحمد لله الذي قد سير إيمان الشمس شعافة تتمم. الحمد لله الذي قد سير إيمان الشمس شعافة تتمم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, para saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam. Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini selalu memberikan kita banyak nikmat. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan sehat wal afiat dan lain sebagainya, yang mudah-mudahan kita jalani hidup ini diberikan keberkahan dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Salat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para generasi salafiyah sampailah ke kita-kita sekalian, yang selalu kita memohon kepada Allah untuk istiqomah, berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman ulama salafus saleh. Para saudaraku, pada hari ini kita mulai awal kajian kita dikarenakan alhamdulillah kita sudah khatam, sudah selesai kajian kita tafsir Yasin. Kita berpindah ke kitab yang bernama Syu'ubul Iman. Kitab ini dikarang oleh Syaikh Nawawi Al-Bantani rahimahullah taala, yang pengambilannya dari kitab Syaikh Zainuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i Kushini, bangsa Kushini, yaitu tinggal di India. Al-Fanani Al-Malaibari. Beliau ini diantara ulama masyhur, diantara murid Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau ini banyak mengarang kitab, diantaranya, sepintas diantaranya yaitu matan kitab Fathul Mu'in yang dikomentari atau yang disarai oleh Al-Imam Abu Bakar Shattab. Karena amat pentingnya ngaji kitab ini, di setiap pesantren itu selalu diaji nih kitab Syu'ubul Iman atau Qomi'ut Tughyan, cabang iman yang memperkuat ketauhidan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab ini ada sesuatu bahar atau qadu syi'ri, timbangan lagu dengan noktah-noktah, dengan wajan-wajan. Insya Allah kita kaji ini kitab, Allah mudahkan kita ngaji kitab, Allah mudahkan kita mengamalkan ini kitab, sehingga
apa yang kita kerjakan dalam agama kita ini sesuai dengan dalil, sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman ulama salafus saleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji lillahi milik Allah. Atau alhamdulillah, bermula jenis puji lillahi milik Allah. Qad sayyara, yang telah menjadikan Allah, yang sungguh menjadikan Allah imana syakhsin, iman kepada iman seseorang, za su'ab, yang mempunyai cabang-cabang keimanan, patut tamamu, maka disempurnakan itu cabang iman. Ai unsyi'u atau ansya'a ikrari, menghendaki atau dengan pujian ikrar aku, kata ngarang kita, ikrar aku bilhamdi, dengan pujian mu'taqidan, sebagai i'tikad, sebagai ketetapan di hati, i'tikad. Apa itu i'tikadnya? Anna kulla sana'in lillahi, bahwasanya tiap-tiap pujian lillahi hanya milik Allah. Dari keterangan ini, di dalam dimulai dengan adab dalam kaidah yang bagi likuli syari'in fi fannin ayatakallama 'alal basmalati wa yunasibu minha, dan sepantasnya lah tiap-tiap mengkaji suatu pan, mengkaji suatu ilmu, hendaknya membahas bismillah atau membahas alhamdulillah bagi yang kita aji. Karena kita mengaji tentang ketauhidan, yaitu cabang iman, maka sudah sepatutnya lah kita mengkaji bismillah, kita mengkaji lafaz alhamdulillah menurut ketauhidan. Para saudaraku, perlu diketahui bismillahirrahmanirrahim ada dua simbol, ada dua ilmu, yaitu lafaz ar-rahman dan lafaz ar-rahim. Yang pertama, lafaz ar-rahman, Allah yang maha pengasih. Dari keterangan ini, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan makhluknya di dunia ini tidak dipandang dalam segi ibadahnya. Kalau dia rajin usaha, walaupun dia orang kafir, dikasih. Kalau dia tidak rajin usaha, walaupun dia orang Islam, tidak dikasih. Itulah Ar-Rahman. Dengan mempelajari Ar-Rahman, kita jangan seuzon kepada Allah. Orang yang enggak rajin ibadah, rezekinya banyak. Orang yang tidak rajin ibadah, rezekinya dikit. Karena kita udah belajar, oh itu wajar. Karena dunia itu Ar-Rahman. Bisa jadi dia diberikan rezeki yang banyak, tapi tidak ibadah sebagai istijrah. Nanti malah berat pertanggungjawabannya di akhirat. Bisa jadi orang yang bertakwa, yang beriman di dunia, diberikan rezeki sedikit, supaya tidak berat nanti pertanggungjawabannya di akhirat. Cukup kita husnuzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Yang kedua, lafaz Ar-Rahim, Allah yang Maha Penyayang. Ini lafaz Ar-Rahim kekhususan bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang beriman, nanti di akhirat diberikan balasannya surga. Tetapi orang-orang kafir, nanti di akhirat diberikan balasannya neraka. Dalam suatu keterangan ini, tentulah kita mengiktikadkan bahwasanya orang-orang beriman itu, bahwasanya orang-orang yang bertakwa itu hidupnya bukan dunia tujuan akhir, tapi akhirat tujuan akhir, yaitu ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beberapa banyak nikmat, di antaranya kekangenan kita, kemahabahan kita, yaitu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di surga. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua, penafsiran lafaz alhamdu di sini dikatakan suatu etikat adanya di hati, anna kulla sana'in lillahi, bahwasanya tiap-tiap pujian itu hakikatnya milik Allah. Dan dari sinilah kata ulama, pujian terbagi empat. Yang pertama, qadim ala qadim. Yang kedua, qadim ala hadas. Yang ketiga, hadas ala qadim. Yang keempat, hadas ala hadas. Yang pertama, qadim ala qadim. Allah memuji Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat yang tidak boleh makhluknya mengambil sifat tersebut atau menggunakan sifat tersebut, yaitu al-kibir, sifat sombong. Makanya di dalam hadis qudsi, al-kibir ya uridai, sombong itu selendangku. Kita selaku makhluk, selaku ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh berbuat sombong. Yang kedua, qadim ala hadas. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji makhluknya, memuji manusia. Apa yang dia puji? Bukan hartanya, bukan jabatannya, bukan status sosialnya, tetapi Allah memuji kepada manusia, inna akramakum indallahi atqakum. Yang dipuji sama Allah adalah takwanya. Oh, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kita menjalani kita hidup diiringi dengan takwa. Yang ketiga, hadis al-hadas ala qadim. Manusia memuji Allah. Apa yang dipuji? Tak lain tak bukan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah. Jadi kewajiban kita memuji kita kepada Allah tak lain tak bukan dengan ibadah. Baik ibadah ghair mahdhah, baik ibadah mahdhah, atau muamalah, atau hablu minan nas. Yang terakhir, hadas ala hadas. Manusia memuji manusia. Apa yang dipuji? Di dalam menjalankan hidup kita yang berstatus sosial, entah itu bertetangga, muamalah, dan lain sebagainya,
tentulah hati kita ini kalau tidak bersih, diiringi banyak hasud, banyak ghibah, banyak munafik dan lain sebagainya. Kalau kita sudah memahami hadas ala hadas, cukuplah kita koreksi diri kita, kita koreksi ibadah kita, kita koreksi kesalahan kita. Kalau kita mengkoreksi diri kita, kita gak bakalan sempat, kita gak bakalan sempat mengoreksi orang lain, mengungkit-ungkit aib orang lain, kita gak sempat. Dikarenakan diri kita pun banyak yang perlu kita koreksi. Inti dari hadas ala hadas yaitu husnuzon. Kita baik sangka kepada orang, baik segi syariat, baik segi hakikat. Dan apabila zohir memang nyata dalam amal ma'ruf nahi munkar, kalau zohir udah kelihatan nyata, barulah kita bukan husnuzon tetapi diiringi nahi munkar. Itulah sepintas daripada mukadimah kitab ini. Terus ikuti, terus pelajari ini kitab. Buat renungan, jangan ikutin nafsu. Kenapa? Ini hakikatnya untuk agama kita. Ini hakikatnya Allah nyuruh kita. Terus kita tadabbur, terus kita belajar supaya meningkatkan kadar-kadar iman kita, otomatis semakin bertambah amal soleh kita. Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma azbur ummata Sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.